Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah tokoh menyampaikan selamat pada ulang tahun Partai Nasdem yang ke-9. Mereka diantaranya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saya, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 Partai Nasional Demokrat. Semoga Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, selalu berjaya dan selalu meningkatkan pengabdian dan baktinya kepada negara, bangsa, dan rakyat kita yang kita cintai bersama. Kepada Partai Nasdem, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9. Terus bergotong royong menegakkan politik kebangsaan. Politik yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa. Insya Allah, dengan gotong royong, kita bisa mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.